Guys, kita lanjutin lagi ya petualangan di game Blox Lottery guys. Nah, pada video kali ini guys, Bang Sapi pengen dapetin salah satu kemampuan rahasia atau skill rahasia gitu. Wah, pokoknya ini skill rahasianya keren banget deh guys. Nah, kalian pasti udah penasaran kan kira-kira apa sih? Yaudah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-like dan di-subscribe dulu ya. Nah, di sini Bang Sapi kan sudah ada 9,2 M bounty, yang artinya sedikit lagi nih guys, Bang Sapi bisa menembus angka itu dan kita bisa dapetin skill rahasianya guys. Coba guys, kalian udah tahu apa belum? Coba komentar di bawah ya yang tahu apa skill rahasianya guys. Dan pada video kali ini kayaknya Bang Sapi akan pakai Shark Enchar aja karena kemarin kan udah pakai Hello Sight. Shark Enchar plus Sanguin Art, jadi kita bisa mode ngeboot untuk bounty huntingnya nih guys. Tapi sebelum kita mulai, coba kita gacha dulu ya. Oke, Bang Ziyoles, tolong kasih aku buah yang bagus, please. Aduh, dapatnya light fruit lagi ya guys. Ya sudahlah, nggak apa-apa guys. Oke. Langsung aja guys, kita coba PvP ya. Oke, di sini ada yang lagi PvP, tapi Buddha lawan Buddha ini guys. Oke, Buddha yang ini menang. Oke, langsung aja guys, kita combo. Oke. Loh, kok suspicious kill? Walah, kayaknya gara-gara mereka saling basic attack kali ya. Jadi anggapnya mereka ini dia kayak ini kali ya, jadi suspicious kill gitu guys. Apakah ada yang pernah kayak gitu juga guys? Coba komentar di bawah ya. Oke, lanjut lagi guys. Oke, mantap. Udah sekarat banget. Dia coba kabur guys. Oke, kita kejar. Oke, mantap, kena lagi. Nice. Oke, mantap. 8.000-an, lumayan guys. Kita cicil-cicil terus aja ya, karena kita lumayan banyak nih harus dikejar pada video kali ini ya. 800.000 bounty guys. Oke, di sini ada yang pakai bug buah Buddha ya guys ya. Senjatanya jadi besar banget, Hello Sight-nya. Oke, mantap. Aduh, skill C Sanguin Art-nya kenapa malah ke atas lagi ya. Oke, mantap, gak apa-apa. Dia udah setengah darah gitu guys. Oke, aduh gak kena. Oke, gak apa-apa. Makan tuh Shark Enchar. Oke. Nah, makan. Nah, kalau player-player yang mainnya pakai bug Buddha gitu atau pakai buah Buddha ya guys ya, rata-rata pasti mereka agresif gitu ya, pengen ngedeketin karena kan mereka pasti pakainya basic attack doang gitu ya guys ya. Jadi kalian harus siap-siap skill untuk kalau mereka ngedeket gitu guys. Contohnya kayak pakai soul gitar gitu kan. Oke. Oke, nih ada leopard juga ya. Oke. Nah, mantap, kena. Udah sekarat banget dah. Kena lagi, masih belum mati. Ada yang ini Hello Sight-nya dia kayaknya guys. Oke, kita berubah aja jadi V4. Oke, leopardnya dulu apa ya? Oke. Mantap, leopardnya udah. Oke, mana tadi ya? Oke, ini kah? Bukan guys, bukan ini ya. Ini player Buddha juga, tapi bukan yang pakai Hello Sight ya. Ya udahlah, kita kill dulu aja, mantap. Mana? Oh, dia ngumpet di bawah. Udah sekarat langsung ngumpet. Bisa gitu ya. Oke. Kalau begitu cara mainnya ya guys ya. Oke. Dia udah sekarat banget guys. Oke. Duh, ini ada ini lagi, ada chest itu guys. Oke. Oh, dia nungguin di atas ya, nyerang ya. Nih, makan Shark Enchar tuh. Dikira Shark Enchar-nya nggak bisa kena kali ya. Oke, kita lihat guys, kemana dia, kemana ya. Oke, mana dia. Oh, masuk lagi ke dalam kafe. Pengen gocek-gocek gaming. Oke, sini bang. Mantap. Kabur-kaburan dia guys. Oke, bentar guys. Ini ada satu lagi guys. Oke, sabar. Oke. Nah, mantap, kena. Oke, let's go. Wah, Sanguin Art-nya tidak kena. Oke, dia coba kabur. Kita kejar lagi. Oke, let's go. Kejar terus. Oke, mantap, Sanguin Art-nya kena. Let's go. Wah, di server ini kita dapat banyak banget kill ya, guys. Jadi panen bounty banget. Lumayan nih. Jadi kita ngejar 10M bounty-nya jadi cepet nih, guys. Let's go. Oke, kita kejar. Ada yang udah lumayan darahnya nih guys. Oke, nggak kena. Nah, mantap, Shark Enchar kena. Nah, yang Bang Sapi suka ya guys, jadi dari Shark Enchar ini kalau portal Bang Sapi miss, bisa langsung pakai skill X-nya dari Shark Enchar guys. Jadi mantep banget ya.
kombonya, jadi bisa ada cadangan lah, cadangan untuk combo starter gitu guys. Mantap, dapat kill lagi. Oke, kita kejar lagi. Mana dia? Pengen kabur kemana? Oh, ini dia guys. Ini yang tadi Bang Sapi udah kill deh kayaknya ya. Oke, mantap. Oke, kita malah dapat yang si Fernando Nacua ini lagi ya guys. Oke, kejar lagi guys. Wah, ini panen bounty banget sih di server ini guys. Dari tadi Bang Sapi belum pindah-pindah. Mantap, kena. Oke. Oke, udah sekarat banget. Waduh, kabur lagi dia guys. Kejar, kejar. Mana? Oh, ini dia. Ini dia. Mau kabur kemana, Bang? Oke. Ah, aduh. Miss lagi. Oke, nggak apa-apa. Kejar. Ayo, mau kemana kamu, Bang? Oke. Jangan kabur. Up. Oke. Mantep banget, ya kan? Nice aim banget tuh, guys. Share anchor-nya ya. Oke, sekarang kita cek dulu ya, guys, ya. Sudah 9,5M, guys. Yang artinya kita udah naikin 300 ribu. Berarti 500 ribu bounty lagi, guys. Yuk, kita lanjut lagi, guys. Oke, kejar, kejar. Oke, dia pengen kabur, guys. Oke. Oke, nggak kena. Oke, mantep, kena. Share anchor-nya. Mantap, langsung songin up. Oke. Makan. Mode bounty hunting pokoknya ya guys ya. Kita kejar terus ya guys. Pokoknya kena lagi, mantap. Langsung kita sanguin art. Let's go. Oke, mantap. Padahal Bang Sapi udah terdiam sebentar ya. Orangnya udah pasrah kayaknya guys ya. Bang Sapi udah pencet ternyata tidak keluar skillnya guys. Oke, mantap. Oke, kejar terus, kejar. Oke, kita kena soul gitar guys. Oke, sabar. Makan tuh soul gitar juga. Oke, let's go, let's go. Oke, dia naik lagi ke atas, guys. Oke. Oke, kejar, kejar terus. Oke. Oke, nice banget. Let's go, kena lagi. Charge anchor-nya, guys. Mantap. 11.900. Lumayan, lumayan. Wah. Bang Sapi nggak sabar nih guys buat dapetin skill rahasia, skill paling keren ya guys ya, yang ada di Block Throne. Oke guys, ada player di atas sana. Oke. Wow, bener kan tebakan Bang Sapi, dia pakai skill X-nya. Tapi kenapa dia nggak combo ya? Apa kombonya miss? Ya udah kalau gitu kombonya gantian Bang. Oke. Gantian Bang. Kamu nyerang aku diam-diam ya Bang ya. Lumayan, 10 ribuan guys. Mantap. Ayo terus, terus, terus. Kita kejar lagi guys. Bang Sapi makin semangat nih. Oke, ada leopard guys. Mau kabur. Oke, oke. Mau kemana kamu Bang? Mau kemana? Oke. Mantap, kena. Oke, let's go, let's go. Oke, mantap, mantap. Waduh, ada yang mengganggu. Oke, nggak apa-apa. Kita langsung aja ya guys ya. Ini mana nih? Oke, ini dia. Kita kill juga dia ya guys ya, karena dia mengganggu saja ya. Kita lagi PVP ya. Makan nih Bang. Makan share and share. Mantap, 10.900. Let's go, let's go, let's go. Lagi guys, lagi guys. Oke. Oke, lanjut guys, lanjut. Oke, mantap. Oke, kenapa kamu diem Bang? Oke, mantap, 11.200-an. Oke, ada satu player lagi guys. Oke, semakin rame, semakin seru nih guys. Supaya kita semakin lebih cepat lagi mengejar bounty-nya ya guys ya. Oke, mantap. Aduh, nggak kena lagi. Oke, nggak kena dua-duanya skill shark incer-nya. It's okay, it's okay. Lanjut aja, kita kejar lagi guys. Sabar, sabar. Oke. Oke, sabar. Oke, kita kejar lagi, kita ini guys, kita serang. Oke, mau kemana Bang? Mantap, kena. Oke, mantap, kena. Oke, kali ini tidak boleh gagal kombonya. Oke. Mamam. Let's go, let's go. Sudah 9,96. Wah, dikit lagi guys. Benar-benar dikit lagi. Oke. Paling beberapa kill lagi sih guys. Harusnya Oh my god. Akhirnya Warlord of the Sea. Dan kalian bisa lihat di bawah kanan itu guys, Summon si Beast. Akhirnya skill atau ability rahasianya Bang Sapi dapet guys. Oke guys, jadi Bang Sapi juga nggak sabar nih ya guys ya, kita coba ganti titlenya. Karena selain kita dapat kemampuan rahasia guys, kita juga dapat title yang wah keren banget deh pokoknya guys. Oke, mana-mana dia. Oke, oke. Mana ya, bentar, bentar. Warlord of the Sea.
go. Mantap, guys. Nah, kita coba ya, guys, ya. Like, subscribe. Nah, warnanya merah, guys. Title-nya keren banget, guys. Yaudah, sekarang kita akan coba kita pakai skill atau kemampuan rahasia ini ya, guys, ya. Oke, kita sudah di laut. Let's go! Si beast pertama kita yang kita spawn ya, guys, ya. Wah, mantap. Akhirnya kita dapat pet si beast juga di block fruit ya, guys, ya. Sebenarnya bisa sih, guys, cepet ngejar bounty sampai 10M. Tapi perjalanan Bang Sapi selalu Bang Sapi record ya, guys, ya. Bang Sapi selalu upload di setiap kontennya. Jadi kalian bisa lihat perjalanan Bang Sapi pakai setiap buah, pakai setiap senjata-senjata untuk dapetin si skill Summon Si Beast ini, guys. Dan sekarang kita lihat kira-kira jadi 25% defense dan 16,6% damage on PvP, guys. Karena Bang Sapi sekarang sudah 10M bounty, pastinya damage-nya sama defense-nya makin besar, guys. Wah, mantap, guys. Akhirnya dapat juga ya, guys. Ya udah, guys, paling videonya sampai di sini dulu. Kalau kalian suka, guys, jangan lupa untuk di-like, komentar juga di bawah dan di-subscribe ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.